dan kita ini membuat dengan air putih mineral, air sumur, dan menggunakan campuran baiklin atau soklin pemutih dengan disokin lantai atau yang pewangi lainnya. Dengan campurannya kita yaitu 1 liter banding 30 ml baiklin dengan tambah soklin pewangi juga 30 ml. Dan kita dalam sewaktu satu hari ini dengan 26 alat semprot itu dengan rata-rata 15 liter. Jadi kita setiap harinya meracik 26 kali 15 liter. Masyarakat untuk yang di rumah-rumah bisa menggunakan pakai semprot yang kecil, semprot nano itu bisa mungkin dia menggunakan 1 liter air dengan 30 ml baiklin itu bisa dicampur sendiri, semprot-semprotkan kepada handle-handle lawang, pintu, di meja, kursi, dengan setelah itu nanti kurang lebih 5 menit dilapkan itu. Begitu bisa. Meminta kepada camat dan desa membuat satgas ya, bukan posko ya. Satgas itu fungsinya adalah untuk melakukan edukasi dan tindakan yang diperlukan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID. Kemudian yang ketiga adalah melakukan upaya aksi nyata, yaitu dengan penyemprotan disinfektan, di mana itu adalah untuk mencegah penyebaran juga di masyarakat. Sekaligus pada saat penyemprotan itu kita lakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara yang benar sehingga masyarakat kita itu bisa terhindar dari bahaya penyebaran virus COVID. Karena perlu kami sampaikan bahwa disinfektan itu efektivitasnya nggak lama, paling bisa 1 jam, 3 jam, 5 jam, paling maksimal sehari, karena begitu dimasuki orang lagi, orang itu bawa virus pun dia aktif lagi. Oleh karena itulah kita edukasi bahwa mereka harus melakukan penyemprotan mandiri.